cowok. Abah. Apa? Nana lagi ngapain? Ini loh, lagi ngerjain tugas ini loh. Tugas apa, Bah? Abah lagi ngatur jadwal nganggur, Abah. Astaga, nganggur loh. Ini bikin jadwal pula. Jangan sampai waktu nganggurnya Abah itu keganggu sama waktu yang lain. Gitu loh. Kalau hari-hari penting, Abah bikin jadwal juga nggak? Ya, bikin lah. Masa, Bah? Iyalah. Masa sih, Bah? Iya. Masa nggak kita hari apa? Hari Jumat. Ya udah, kita main-mainan pantun aja, Bah. Biar Abah ngerti ini hari apa. Boleh. Ya kan? Abah. Apa? Buah. Buah manggis. Buah duku. Cakep. Abah manis. I love you. Satu kosong ya. Buah duku dibeli AA. Cakep. I love you juga. Abah. Abah. Mie sedap. Beli di Menteng. Cakep. Kiri papap. Yuk, teng. Apa maksudnya tengnya? Lonceng. Kan kalau masuk pintu pasti ada kerincingan, Ma. Cet. Jamnya kita sekiri papap gitu, Bah. Makanya dipikir dulu, kan. Artinya dipikir dulu terus dikasih sampiran. Oh ya udahlah, Bah. Pokoknya hari ini tuh hari spesial, Bah. Spesial apa sih? Ini hari Jumat. Tadi Abah itu Jumatan. Masa ngana enggak inget sih? Kan di kalender juga udah distabiloin, Bah. Ya kan distabilo paling ya jadwal Abah nganggur dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Berarti Abah sip-sipan ya, Abah? Iya iyalah, setidaknya itu nganggur itu harus tetap sombong. Bah, tapi ini penting, Bah. Sepenting apa sih, Mam? Kalau Abah sampai tidak tahu ini, sampai Abah nggak tahu ini, bisa merusak rumah tangga ini, Bah. Bisa merusak rumah tangga. Ya, enggak. Jadi makanya spesialnya. Aku udah pakai baju bagus. Snell. Buat merayakan hari spesial ini, Abah. Apa sih, Mi? Apa? Jangan bikin Abah bingung gitu loh. Aku mau bikin Abah nyanyi. Mungkin aku tidak langsung itu bagus itu. Kenapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok sepatunya? Sepatunya kok di dalam? Di luar bersih. Eman. Ya kebalik. Artinya yang di dalam bersih, di luar kotor. Heeh. Oh, enggak bener sepatuku. Kebentur apa sih kepalanya Pak Mugidi ini? Rukun. Rukun apanya? Ini lo marah-marah dari tadi. Ah, Mami itu marah-marah. Kasih pantun. Apa? Jangan dipotong. Oh ya. Pantunnya apa? Buah duku rasanya manis. Cakep. Buah semangka dipotong-potong. Waduh, cakep. Buah melon diambil di pohon. Cakep. Es buah tumpah. Maksudnya apa? Ini cerita tentang buah. Singkau, Bapak ya? Mukidi itu mau pantun apa jualan buah? Tadi aku menceritakan kronologiku dari pagi sampai sore. Oh gitu. Nah pantunnya mana? Katanya saya mau pantun. Enggak, ini saya mau ini loh ngasih uang kembalian touring. Ini apa kemarin touring keliling kompleks ini loh. Dari jam berapa Pak Mukidi? Dari jam 7 sampai jam 10 pagi 3 rumah diputerin. Sama ciwi-ciwi lucu. Ciwi-ciwi ya, lucu. Gonceng 5. Gonceng 5. Ya, dipanggul 1. Pakai celananya segini, yang satu ternyata segini. Enggak usah dikasih tahu. Enggak apa-apa ini. Kasihan. Terus Abah yang naktir juga. Oh iya, Abah itu wah loyal banget. Jarang-jarang aku dikasih jagung bakar manis. Jagung bakar manis. Terus yang ciwi-ciwinya dikasih apa? Wah banyak, dikasih celana yang buat nutupin leher kan ini enggak, belum ketutupin. Dikasih kain. Baik, Abah ini.
Kamu baik tuh ngomong banget ya, Abah ya. Sama tangannya juga. Oh, iya. Oh. Kamu gak usah ngomong. Eh, gak apa-apa kan Mami harus tahu. Gara-gara itu. Abah! Abah! Apa sih? Enggak, Mami itu bohong. Bu Widi itu bohong. Mungkin ini bohong. Bohong, gua masa saya bohong. Saya bisa sulap. Gimana? Nah, ini ada uang. Di sini. Terus, waduh. Set. Pindah. Oh iya iya. Terus, waduh. Loh, pindah lagi. Pusing banget. Kalian saya itu. Coba lempar. Ini aku juga bisa. Sepuluh ribunya di sini. Nah, lempar. Set. Loh. Diajarin gitu, sulap-sulap. Oh, cewek-cewek juga. Lompat angin. Gak usah dikasih. Bah, udah mendingan kita cerai aja, Bah. Halo. Assalamualaikum. Iya, Jeng, ini aku. Bisa kita jadi arisan, kan? Iya, di Paris. Iya, kemarin gak jadi, soalnya aku lagi di Inggris. Biasa aja sebelum ke Paris, aku harus ke Italia loh, satu jam sebelumnya. Hey. Iya. Jangan dilewatkan. Walah, Jeng, kok nggak diangkat-angkat? Duh, tadi Bu Ustazah, kok siapa? Bu Ustazah. Latihan. Sebentar, biar meri. Ini kita bui dong. Oh iya, linglung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Tadi tak dengerin dari atas sana, ya. Kok rame-rame ribut lagi suami istri. Ingat Abah, jangan ngomong dulu. Sebaik-baik suami itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Sejelek-jelek suami itu yang sejelek-jelek paling buruk kepada istrinya. Hal sepele yang bikin menyenangkan hati istri itu harus diberikan gitu ya Mami ya. Nah, cuma pengen anniversary loh, gak pengen nikah lagi. Yo, coba kalau istrimu pengen nikah lagi, gimana? Emang tambah seneng toh ini. Nah iya makanya, kamu kan yang susah nanti. Gak, kasih hadiah terbaik aja. Nyanyi lagu Samson. Mungkin laku tidaklah sempurna, tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku. Mungkin laku kamu yang ini yang di bang. Ayo kamu gitu mana nikah. Enggak, ini lo suami istri, aku enggak punya suami lo. Aku enggak punya istri. Lah makanya ayo anniversary kan. Anniversary itu jadian dulu. Jadian dulu. Enggak apa-apa, penting perayaan. Ya salah. Mau ikut? Saya ingin ikut. Saya mau udah hamil. Itu pasti anaknya genderuwo. Enggak iso. Makanya toh dibenerin dulu. Tadi kebelet lu. Kebelet ya Allah, saya Ustazah ini. Ustazah. Ya. Muncul enggak tahu dari mana, tiba-tiba ceramah, enggak masuk lagi ceramahnya. Pusing kali. Coba kamu ambil itu sandal ya. Lempar di ngarepe muka. Jangan, sepatu aja ya. Terserah. Kalian ngapain ikut campur urusan rumah tangga orang? Kamu suami enggak? Kamu memang yang salah. Ayo cerai, Pak. Ayo cerai. Ganggu kamu tuh di sini. Makanya, sampah masyarakat. Kan yang punya rumah aku. Kalian pergi. Yang punya rumah itu aku. Kok ngusir aku itu? Pergi. Yang punya rumah siapa? Mami. Yang punya rumah siapa sekali lagi? Mami. Mami. Sekali lagi. Mami. Mami. Tapi kenapa mereka diusir? Hah? Harusnya aku yang usir. Kenapa bisa kamu? Kamu yang melupakan happy anniversary kita. Kamu pula yang usir mereka. Harusnya itu tugas aku.
saya ikut skrip aku. Pak nyusul mereka berdua aja ya. Hah? Iya bagus, selamanya. Oke, selamanya. Apa lagi? Mungkin aku tidaklah sempurna. Skrip apa? Yuk Abah sayang. Hasil dari kemarin pantunmu itu tidak ada yang masuk akal. Ini baru masuk akal. Udah di briefing. Buah mangga rasanya asem. Wah, cakep. Yang enak buah manggis. Wey, cakep. Ustazah kan?